Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau ganti filter solar ya. Jadi ini solar keluarnya sudah bekerja ya. Tapi untuk para supir ya, jangan, nggak usah bingung ya. Jadi cara gantinya tuh, cara bukanya, masanya juga gampang. Jangan lupa ya subscribe video saya. Jangan lupa di like. Terima kasih sebelumnya. Ini bukanya ke arah kiri ya, kita buka aja. Ini saya udah tadi ketok sedikit ya biar gerak pakai open min, kita putar aja. Kita tutupin aja. Udah kotor ya. Udah banyak kotoran nih, seperti lumpur-lumpur ya. Nanti kita cuci dulu ini, coba cuci dulu. Ini nanti akan saya ganti yang model seperti ini ya. Ini yang bagusnya, produk dari Tiga Berlian, suku cadang asli ini ya, dari Mitsubishi. Yang atas juga akan saya ganti nanti biar bareng ya, jadi nanti waktu penggantiannya tuh juga bisa bareng-bareng biar sama. Kita pasang aja sini ya. Jadi ya untuk teman-teman supir, seandainya mau bersihin filter solar, ini karet ini jangan sampai hilang ya. Kadang-kadang kan suka jatuh. Soalnya nanti kalau nggak ada karetnya nanti kan bocor terus, masuk angin terus. Jadi jangan sampai hilang karet ini, o-ring ini. Kita pasang aja langsung. Puter ke arah kanan ya, masangnya. Jadi kita nanti pentingnya pakai tangan aja, nggak usah pakai kunci, nggak apa-apa, pakai tangan aja, soalnya ini ada o-ringnya ya, otomatis kencang, yang kencang ya. Udah cukup. Terus kita buka yang atas bawah ini, bawah itu ya, tali kipas. Nanti kita bukanya pakai tali kipas seperti ini ya. Jadi nanti kita bukanya tariknya ke arah kanan, otomatis muternya ke arah kiri ya. Ini coba. Masukin sini. Jadi yang ditarik sebelah sini ya. Nah, otomatis akan muter. Udah cukup. Kita pakai tangan. Solarnya kita ganti yang baru ya, coba dulu. Jangan lupa ya, nanti ini kasih oli dikit ya, jadi waktu kencengin jadi nggak nilep, dikit aja kita olesin oli dikit aja, langsung kita pasang. Tapi untuk ngencengin ini ya, sebenarnya pakai tangan aja nggak apa-apa sebenarnya. Udah kenceng sebenarnya ya, nggak usah pakai kunci segala, nggak usah. Tapi biar yakin kita pakai ini aja. Kencengin dikit aja ya. Nah, kita tarik sebelah sini. Nah. Udah cukup. Kita buka baut nepelnya, kita nanti kocok, soalnya yang bawah juga diganti, lagian belum diisi, akhirnya kita kocok aja. Terus nanti pompa solar kita kendorin, kita pompa. Nyampe minyak keluar dari sini ya. Ini agak lama ya, soalnya yang bawah kosong,
cukup ya. Kencengin dulu. Ini pohonnya kencengin dulu. Hop. Kocok dua kali langsung kencengin. Jangan lupa ya waktu kencing ini yang kencang ya, kadang-kadang kendor akhirnya waktu jalan ini bisa lepas. Terus nanti kita coba hidupin. Coba hidupin. Ya, untuk para supir cara mengganti dan memasang filter solar atas maupun bawah cara seperti ini cukup mudah ya, jadi nggak usah bingung, caranya cukup mudah, nggak usah pakai kunci rantai, nggak apa-apa. Nah, terus nanti ya setelah selesai, setelah beres, jangan lupa nih dicuci pakai air, pakai sabun ya, soalnya ini banyak komponen kabel-kabel ya, takutnya nanti flasinya pada yang lepas. Lagian di bawah juga ada dinamo ya, jadi sebaiknya dibersihin dulu, dicuci sampai ada dia. Cukup sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.